bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الله حفظكم الله جميعا ورعاكم. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran yang berikutnya, yaitu mengenai tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-127. Yang mana ayat yang ke-127 ini nanti akan menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya yang mengangkat dan membangun Ka'bah Baitullahil Haram, nah mengangkat pondasinya adalah Ibrahim alaihissalam dan juga anak beliau alaihissalam, yaitu Ismail alaihissalam. Yang mana beliau yang Ibrahim alaihissalam termasuk salah satu daripada ulul azm, termasuk daripada ulul azmi, karena dari kalangan al-anbiya wal mursalin ulul azmi itu cuma ada 5, terkumpul dalam sebuah pantun atau puisi. Bismillah. Fa'lamu. Nah, barakallahu fikum, tanpa wawu ya. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu, Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu, Fa'isa fanuhun, yang kedua ada fa'i dua-duanya. Fa'isa fanuhun hum ulul azmi fa'lamu. Naam. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu, Fa'isa fanuhun hum ulul azmi fa'lamu. Jadi ulul azmi cuma ada 5 itu ada. Cuma ada 5, Nabi Muhammad, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Nuh, kemudian Isa. Nah, barakallahu fikum alaihi wassalatu wassalam. Nah, alaihi wassalatu wassalam. Itu adalah apa? Ulul azmi minar rusul. Nah, barakallahu fikum, karena memang ujian mereka berat sekali dan besar, dan bukan sekarang penjabarannya. Naam. Allah taala, Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-127 ini, wa idh yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal baiti wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail membangun pondasi Ka'bah tersebut, kemudian setelah itu nah barakallahu fikum, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amalannya. Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah amalan yang kami kerjakan ini. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Nah barakallahu fikum. Oleh karena itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga doa Nabi Ismail alaihissalam, doa yang sangat bagus, karena kita bukan sekedar amalan itu kita lakukan, namun bagaimana caranya amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Betapa banyak amalan yang besar namun tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebabnya karena riya, atau sebabnya karena tidak mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun ada di sana amalan yang sangat kecil, sedikit, namun karena ikhlas dan mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yujar, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan memotong kuku, kemudian mencabut bulu ketiak, ya kan? Kemudian mencukur kumis. Nah, barakallahu fikum. Dan yang semisalnya amalannya kelihatan ringan, kecil, namun sunnah. Manakala seorang hamba melakukan amalan-amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diterima amalannya. Namun kelihatannya orang-orang dari kalangan sufiyah atau semisalnya, mereka berzikir tahlilan, paham ya? Sampai mungkin semalam 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kelihatannya berat ya amalannya? Berat, namun tidak terima. Walaupun ikhlas, karena tidak ada unsur mutaba'ah. Oh ya. Jadi, ini sebagai
tauladan kita, dalam artian bagaimana Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah, nah barakallahu fikum, mulai meninggikan enam pondasi Ka'bah tersebut, berdoa langsung, wahai Rabb kami, terimalah amalan-amalan kami. Nah, seperti itu, karena khawatir kalau seandainya tidak diterima. Nah, barakallahu fikum. Qala al-mufassirun athabahumullah wadhkur ayyuhan nabi hina rafa'a Ibrahim wa Ismail ususal Ka'bah. Usus ya, jamak dari asas. Mufradnya asasun, jamaknya usus. Naam. Ingatlah wahai Nabi, ketika Nabi Ibrahim atau ketika Ibrahim dan Ismail mengangkat nama membangun pondasi Ka'bah tersebut. Nah, membangun pondasi-pondasi asas Ka'bah tersebut. Wa huma yad'uanillah. Keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam barakallahu fikum fi khusyu'in, dalam keadaan khusyuk. Dalam keadaan tenang. Naam al-khusyuk tuma'ninatul qalb. Khusyuk itu adalah ketenangan hati, namanya khusyuk. Apa itu ya? Naam barakallahu fikum. Tuma'ninatul qalb, yaitu tenangnya hati itu namanya khusyuk. Naam. Berdoa apa? Rabbana taqabbal minna saliha a'malina wa du'a'ana. Naam barakallahu fikum. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam keduanya berdoa, wahai Rabb kami, terimalah dari kami enam kebaikan amalan-amalan kami dan juga doa-doa kami. Naam, innaka antas samiul li aqwali ibadik al-alimu bi ahwalihim. Sungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar terhadap ucapan-ucapan hamba-hambamu dan zat yang maha mengetahui terhadap keadaan-keadaan mereka. Allah Subhanahu wa taala. Naam barakallahu fikum. Samiun basirun. Karena naam barakallahu fikum ini merupakan salah satu sifat yang perlu kita yakini. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar dan memiliki pendengaran. Allah Subhanahu wa taala maha melihat dan memiliki apa, penglihatan. Namun penglihatan pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun, sedikitpun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir, dan dia adalah zat-Nya maha mendengar dan maha melihat. Bukan seperti orang-orang Asy'ariyah. Adapun orang-orang Asy'ariyah mereka mengatakan, kami menetapkan nama dan juga sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, namun cuma berapa mereka? 7 saja. Nah, 7 saja. Nah, ini di antaranya mereka tetapkan, Sami' dan Basir. Nah, barakallahu fikum. Di sana ada oknum yang lain yang lebih parah, Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan Allah taala enggak punya nama, enggak punya sifat. Adanya sekedar ada mutlak. Wujuduhu wujudul mutlak. Ada gitu saja. Nah, sekarang kita balik dengan ucapan ada, yang namanya ada itu sifat atau bukan? Sifat, berarti mereka terbantah di sini. Kata mereka Allah Taala itu ada, enggak punya sifat sama sekali. Nah, sekarang ada sendiri sifat bukan? Sifat, karena enggak ada sesuatu itu yang tidak ada. Paham ya? Sesuatu paling minim memiliki sifat ada ini. Paham ya? Kalau tidak ada berarti sesuatu bukan? Bukan sesuatu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sehingga sifat ada ini mesti ada pada sesuatu. Cuman ada itu ada dua kemungkinan. Ada tapi nampak, ada tapi tidak nampak. Ada yang nampak seperti di depan kita semuanya ini, nampak. Namun ada yang tidak nampak seperti malaikat, jin, ada enggak? Ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu perlu diperhatikan. Kemudian ada oknum yang berikutnya dari kalangan siapa? Mu'tazilah. Nah, pengikutnya Wasil bin Atha' al-Mu'tazili, nah, mengatakan apa? Allah taala punya nama tapi tidak punya sifat. Allah taala punya apa? Punya nama tapi tidak punya apa? Sifat. Jadi Allah taala Sami' bila sam', Basir bila basar, Alim bila ilm. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu zat maha mengetahui tapi enggak punya pengetahuan. Maha melihat tapi enggak punya penglihatan. Maha mendengar tapi tidak punya pendengaran. Nah, ini bagaimana ini? Ini makhluk aja, kalau seandainya makhluk dibilang seperti itu marah enggak? Marah, ya akhi. Kamu itu sebenarnya melihat tapi enggak punya penglihatan. Marah dia. Kamu itu sebenarnya bicara tapi enggak punya pembicaraan. Kamu sebenarnya pintar, berilmu tapi enggak punya ilmu. Kan dalam artian apa? Dalam artian menetapkan nama tapi meniadakan sifatnya juga bahaya, parah. Nah, datang oknum yang ketiga, Asy'ariyah tadi itu. Bergaya mereka. Nah, mengatakan kalau kami tidak seperti kalian. Kami itu menetapkan nama dan sifat, tapi cuma 7. Nah, 7. Nah, terus yang lainnya kalau cocok dengan akal kita masukkan dalam 7 tersebut, kalau tidak cocok dengan akal kita buang, kita tolak.
Nah, tujuh tersebut terkumpul dalam sebuah pantun atau puisi yang semoga juga dihafal. Paham ya? Hayyun, alimun, qadirun, wal kalamu lahu iradatun, kada kasam'u wal basaru. Hayyun, alimun, qadirun. Saya ulangi lagi ya. Hayyun, alimun, qadirun, wal kalamu lahu iradatun, kada kasam'u wal basaru. Tujuh. Artinya, jadi mereka menetapkan tujuh nama tersebut. Hayyun, Allah Ta'ala itu hidup, mereka akui. Alimun, berilmu, memiliki pengetahuan, diakui juga. Qadirun, maha mampu, mereka akui juga. Kemudian Al-Kalam, berbicara, mereka akui juga. Kemudian Iradah, kehendak atau keinginan, mereka akui juga ada. Kemudian apa? As-Sam' wal Basar, Allah Ta'ala memiliki nah barakallahu fikum, sifat mendengar dan juga melihat. Tujuh itu ya, terkumpul dalam sebuah pantun. Hayyun, alimun, qadirun, wal kalamu lahu iradatun, kada kesam'u wal basaru. Nah, itu tujuh sifat yang ditetapkan oleh orang-orang Asy'ariyah. Itu pun menetapkannya apakah dengan dalil? Tidak. Bayangkan ini. Mereka menetapkan tujuh itu karena sesuai dengan apa? Akal. Paham ya? Jadi kata mereka, nanti sisanya bagaimana sisanya? Kalau ada yang lainnya. Kalau seandainya ada yang lain dan cocok dengan akal, dimasukkan dalam tujuh tersebut. Paham ya? Tapi kalau ada dalam dalilnya Al-Quran maupun As-Sunnah tapi tidak cocok dengan akal, ditolak. Paham itu? Nah, barakallahu fikum, pemikiran Asy'ariyah wal'iyadzu billah. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Ini sekedar cuplikan faedah mengenai apa? Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang benar-benar memiliki As-Sami' nama, yaitu As-Sami' dan memiliki sifat As-Sam', yaitu mendengar. Dan juga Al-Alim, zat yang memiliki nama Al-Alim, memiliki sifat Al-Ilm, yaitu pengetahuan. Mahfum soalnya ya, Allah Ta'ala mendengar dan memiliki pendengaran. Allah Ta'ala maha mengetahui dan memiliki pengetahuan. Namun, sifat-sifat dan nama-nama Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluk. Paham itu ya? Perlu diperhatikan. Karena ada kaidah apa? Nah, barakallahu fikum, al-ittifaku fil asma' la yastazim al-ittifak, nah, barakallahu fikum fil haqa'ib. Paham ya? Artinya, sama-sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama pula dari sisi hakikatnya. Sekarang manusia punya tangan enggak? Punya tangan. Allah Ta'ala punya tangan. Sama enggak namanya? Sama. Tapi apakah hakikatnya sama? Tidak. Paham itu ya? Jadi al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dawat awil haqa'id. Paham ya? Sama-sama berserikat dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama pula zat atau hakikatnya. Sekarang makhluk saja ya, makhluk sekarang. Kalau kita lihat makhluk yang kecil aja, jangkrik. Kalau jangkrik apa? Jangkrik punya tangan enggak? Punya tangan. Manusia punya tangan. Sama-sama namanya tangan, tapi zatnya beda. Paham ya? Tangan jangkrik enggak mau kalau manusia dikatakan tanganmu sama dengan tangan jangkrik. Enggak akan mau dia. Ini manusia ya, apalagi kalau menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya tambah parah lagi. Paham ya? Manusia aja enggak mau disamakan dengan yang lainnya sama-sama makhluk. Paham ya? Apalagi menyamakan Al-Khaliq dengan makhluk, berbahaya. Apa maksudnya ya? Hewan barakallahu fikum, hati-hati. Naam, berikutnya kita ambil satu lagi barakallahu fikum. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat yang ke-128 sekarang. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak." وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Perhatikan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana wahai Rabb kami, waj'alna muslimaini laka, jadikanlah kami ini orang-orang yang pasrah, menjadi dua orang yang pasrah kepadamu, tunduk dan taat kepadamu." Naam. Dan kokoh di atas agama Islam. Karena agama mereka juga Islam. Karena agama Islam ada berapa makna? Dua makna. Al-Islam bimakna al-am, wal-Islam bimakna al-khas. Ya enggak? Islam yang maknanya umum, agama seluruh Nabi dan para Rasul Islam. Kemudian Islam yang maknanya khusus adalah Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak ada duanya dan yang agama paling sempurna. Penyempurna daripada agama-agama sebelumnya. Paham soalnya ya? Ayman na'am. Kita lihat doanya. Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina, dan juga keturunan-keturunan kami
jadikanlah ada dari kalangan keturunan-keturunan kami ummatan muslimatan lak, itu umat yang senantiasa tunduk dan taat serta pasrah na'am kepadamu. Nah, barakallahu fikum, itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami na'am ritual-ritual atau tempat-tempat ibadah sehingga kami bisa melakukannya. Na'am barakallahu fikum, wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha dan senantiasa menerima taubat dan juga maha penyayang. Karena taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada ruginya, walaupun berkali-kali. Jadi orang ketika bertaubat itu tidak disyaratkan harus berbuat kekeliruan dulu. Kalau berbuat kekeliruan, berbuat kesalahan, berbuat dosa baru taubat, itu enggak benar. Paham ya? Bertaubat itu barakallahu fikum, berbuat apakah tidak berbuat, na'am barakallahu fikum, itu senantiasa istighfar dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am, karena tidak ada apa ruginya orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Jadi istighfar ya barakallahu fikum, istighfar dengan taubah itu maknanya nah barakallahu fikum saling melengkapi. Istighfar itu dari perkara yang sudah terlanjur dia kerjakan. Taubat memang di situ juga maknanya tidak jauh beda. Nah, karena dia menyesali daripada perbuatan yang sudah dilakukan, perbuatan maksiat tadi. Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu istighfar dan taubat itu jangan sampai dilewatkan atau dihilangkan dari kita. Nah, barakallahu fikum, karena merasakan ataukah tidak, pasti yang namanya hamba itu melakukan perbuatan kesalahan, sedikit maupun banyak, kecil maupun besar. Nah, sebagaimana hadis qudsi yang sering kita dengar, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, paham ya, hadisnya Abi Dzar ya kan, Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, ya enggak. Nah, maksudnya Abi Dzar kan Junub bin Junadah radhiyallahu anhu, rawi Muslim, dalam arba'in itu, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku adalah zat yang mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, minta ampunlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Bayangkan, ini menunjukkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Na barakallahu fikum. Kemudian orang yang bertaubat itu malah justru itu merupakan kunci keberhasilan dan keberuntungan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kalian semua yang segenap kaum mukminin dan seluruhnya, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, barakallahu fikum, jadi tobat itu tidak ada, nah barakallahu fikum, kelirunya kapan saja dia bertobat. Nah, barakallahu fikum, namun tentunya ketika bertobatnya harus istiqamah dengan syarat-syarat taubat. Pertama, ikhlas. Kedua, menyesali perbuatan maksiat yang dia lakukan. Yang ketiga apa? Nah, barakallahu fikum, meninggalkan perbuatan maksiat yang dulu dia kerjakan. Yang keempat, berazam kuat, berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat yang dulu dia lakukan. Itu mengenai apa? Mengenai syarat-syarat yang berkaitan tentang perbuatan maksiat tersebut. Adapun waktunya, dua waktu yang disebutkan dalam hadis. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai melebihi dua waktu ini. Waktu pertama, sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Paham ya? Karena kalau nyawa sampai kerongkongan, enggak terima lagi taubatnya. Waktu yang kedua, sebelum matahari terbit dari arah barat. Mohon maaf ya. Aywan barakallahu fikum, karena taubat adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh, taubat yang benar dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum, qala al-mufassirun asabahumullah rabbana waj'alna sabitain 'alal islam. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami enam berdua ini termasuk orang-orang yang kokoh di atas agama Islam. Karena kokoh di atas agama Islam barakallahu fikum adalah merupakan karomah yang paling besar. Kokoh di atas al-haq, kokoh di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah min a'dhamil karamat, termasuk karomah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seorang hamba paling besar. Jadi kenikmatan rezeki yang paling besar adalah rezeki di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah itu. Paham ya? Rezeki yang paling besar seseorang apa? Nah, barakallahu fikum, diberikan keistiqomahan untuk senantiasa di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah dan mati di atas As-Sunnah. Paham ya? Mati di atas al-haq. Na'am barakallahu fikum, karena na'am barakallahu fikum, ketika seorang meninggal dunia di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam artian di atas agama yang benar, itu justru dia telah meraih kebaikan yang sangat mulia. Na'am barakallahu fikum, oleh karena itu doa yang sering dianjurkan dan
Rasulullah juga nah barakallahu fikum mengajarkan kepada umatnya, di antaranya apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa fi riwayah ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu atau di atas ketaatan kepadamu. Karena hati ini berbolak-balik. Siapa yang membolak-balikkan? Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Oleh karena itu, na'am barakallahu fikum, kita minta dikokohkan hati kita na'am kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta na'am barakallahu fikum seperti itu. Nah, ini Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdoa, wahai Rabb kami, jadikanlah kami termasuk na'am barakallahu fikum orang-orang yang kokoh di atas agama Islam. Nah, karena Nabi Ibrahim agamanya apa? Islam. Maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Tidaklah Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, tidak pula orang Nasrani, namun beliau alaihissalam adalah hanifan muslimah. Dulu Nabi Ibrahim ini adalah hanif dan muslim. Apa itu hanif? Al-mukbilu ala Allah al-mu'ridu amma siwah. Itu makna hanif. Paham ya? Al-mukbilu ala Allah al-mu'ridu amma siwah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam digelar dengan hanif. Apa itu hanif? Hanif itu maknanya adalah al-mukbilu ala Allah al-mu'ridu amma siwah. Orang yang menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum ayo naam. Kemudian muslimah berarti agama Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam berada di atas agama Islam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga apa? Agama yang diperintahkan kita untuk mengikuti agama siapa di antaranya? Agama Ibrahim alaihissalam. Ya wattabi' millata Ibrahim hanifan. Ikutilah agama Ibrahim alaihissalam hanifah. Naam. Yang mana agama Nabi Ibrahim alaihissalam apa? Anta'budullah wahdah mukhlishalahuddin. Itu agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama tauhid maksudnya. Agama tauhid menunggalkan, mengesahkan Allah taala dalam beribadah, tidak menduakan. Anta'budullah wahdah mukhlishalahuddin. Engkau beribadah kepada Allah taala semata. Naam, dan dalam keadaan kau mengikhlaskan bagi Allah taala agamanya. Apa maksudnya ya? Ewan ambarakallahu fikum. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam agamanya Islam. Mungkodaini li ahkamika. Dalam keadaan kami berdua juga termasuk orang-orang yang tunduk nah, dan pasrah terhadap hukum-hukummu, ketetapan-ketetapanmu. Waja'al min dzurriyyatina ummatan mungqadatan lak. Dan jadikanlah ada dari keturunan-keturunan kami umat, sekelompok umat yang tunduk dan patuh serta taat kepadamu. Bil imani, dengan beriman. Wabashirna bima'alimi ibadatina, dan tunjukkanlah, perlihatkanlah kepada kami dengan apa, ritual-ritual atau na'am barakallahu fikum, tanda-tanda ibadah kami laka untukmu. Na'am barakallahu fikum. Jadi tempat-tempat ibadah, ritual-ritual ibadah itu kita minta ditunjukkan agar kita bisa melakukannya. Na'am, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tajawaz an dunub nan dunubina, dan ampunilah dosa-dosa kami. Innaka anta katsirut taubati ala ibadika wasi'ur rahmati bihim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang paling banyak, atau sesungguhnya engkau adalah zat yang banyak memberikan taubat kepada hamba-hambamu, dan luas rahmat, zat yang luas rahmatnya terhadap mereka. Paham ya? Nah, cetakannya sama kan? Beda. Nah, barakallahu fikum, kalau beda ya. Insyaallah ini yang muktamad karena cetakan yang sudah ditahqiq dalam artian ya. Nah, barakallahu fikum. Lafaznya di sini, nam innaka anta katsirut taubah ala ibadika. Kalau maknanya sama ya enggak masalah. Wasi'ur rahmah bihim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang banyak memberikan taubat kepada hamba-hambamu, dan zat yang maha luas kasih sayangnya terhadap mereka. Mafhum salah ya? Aywan barakallahu fikum, ini termasuk doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Keduanya adalah yang bangun Ka'bah Baitul Haram, yang mana Ka'bah adalah kiblat kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, jangan sampai kita naam salat kemudian membelakangi kiblat, dalam artian tidak menghadap kiblat, naam pada tempat-tempat yang memang itu naam barakallahu fikum memungkinkan untuk kita menghadap kiblat. Nah, barakallahu fikum. Adapun ketika safar, bepergian dan tidak memungkinkan, maka fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah semampu kalian. Adapun kalau mampu untuk turun kemudian sholat menghadap apa kiblat, itu yang terbaik. Namun kalau saatnya tidak memungkinkan, di pesawat misalkan, atau di kapal misalkan, atau di kendaraan yang tidak mungkin dia turun, maka na'am barakallahu fikum sholat na'am sebagaimana arah kendaraan tersebut.
Maksudnya, nah ini pada asalnya disyariatkan untuk sholat nafilah, sholat-sholat sunnah. Namun bagaimana kalau sholat wajib masuk dalam perkara darurat? Kalau enggak memungkinkan sama sekali untuk turun. Tapi kalau memungkinkan, lebih afdalnya turun dan sholat kemudian menghadap kiblat. Paham ya? Nah, karena di dalam hadis atau dalam 6 riwayat mengenai sholat, nah barakallahu fikum, di atas kendaraannya, kemanapun kendaraan mengarah itu sholat nafilah adanya. Ada sholat yang wajibah barakallahu fikum, itu para ulama juga berbeda pendapat, namun yang rajih ketika perkaranya darurat, fattakullaha masata'atum, bertakwalah kalian kepada Allah SWT semampu kalian. Namun kalau bukan darurat, tidak darurat, maka lebih afdal turun mencari tempat yang menghadap arah kiblat. Naam, barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.